saya kurang ilmu. Tapi saya percaya diri. Karena saya punya konsep, qalilum minal yakin, khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Mungkin yang saya punya ini sedikit, tapi hasilnya maksimal. Lebih baik yang kita punya itu sedikit, tapi hasilnya maksimal, daripada punyanya banyak, tapi hasilnya minimal. Artinya apa? Kewajiban kita sebagai hamba Allah, ketika kita diberikan kelebihan sekecil apapun itu, kita maksimalkan kelebihan itu dengan penuh optimisme. Apa bedanya orang optimis dan orang pesimis? Bedanya cuma satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Artinya apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun, wajib kiranya untuk kita maksimalkan. Dan yang jelas, jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ingat pemirsa BTV, kita hidup di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Sama hari ini, saya dengan teman-teman kameramen, kita berada di atas lokasi yang sama, tapi ingat dengan amplop yang berbeda. Nah, maka kita belajar mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita.